Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, saya ini di Palu di peristiwa gempa, dan di lokasi ini di daerah Petobo. Saya bersama Ustadz Samsudin dan teman-teman melihat secara langsung, ternyata luar biasa. Jadi ada tanah yang tenggelam, dan seperti ini yang bisa kita lihat, tidak ada satupun baik rumah maupun ya jalan, pekarangan, sawah, semuanya. Jadi kami ini di lokasi yang diberitakan itu tidak ada yang bisa diselamatkan, baik jiwa maupun harta. Dan ini memberikan juga pelajaran bagi kita sekalian, itulah kehendak Allah. Kalau Allah itu Maha Kuasa, apapun bisa itu terjadi. Bantuan yang dikumpulkan oleh Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Karanganyar, juga dari masyarakat, ini tadi sudah kami serahkan untuk membantu rekan-rekan kita yang kena musibah di Bali. Subhanallahil azim, kalimatan habibatan illa ar-Rahman, khafifatan 'ala al-lisan, thaqilatan fil mizan. Oh, baby, baca kul khallah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Subhanallahil azim, kalimatan Rahman, khafifatan 'ala al-lisan, thaqilatan fil mizan. Subhanallahi wa bihamdihi. Jangan tinggalkan sholat berjamaah, ibadah kepada Allah. Yang kelima, banyak-banyak berdoa. Di akhir majlis mari kita berdoa. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallahi wa Subhanallahil azim, subhanallahil azim.